tutorial merebut istri orang atau cara bikin istri orang jatuh cinta sama kita. Caranya simpel, bro. Ambil HP lo, terus hapus kontak si cewek yang statusnya udah istri orang. Blok semua sosmednya, hapus semua foto-fotonya, buang dia dari memori dan ingatan lo. Intinya, gua mau bilang, jangan sekali-kali berpikiran mau merebut istri orang. Selain gak logis, merebut istri orang itu landasannya juga nafsu yang dibungkus cinta. Bahaya buat diri lo. Pantang banget dilakukan pria sejati. Udah banyak cowok yang hidupnya dan hidup orang sekelilingnya jadi sengsara gara-gara main-main sama istri orang. Mau contoh? Gua kasih contoh nyata tokoh-tokoh dunia ya, bro. Perang Troya yang terjadi antara bangsa Troya dan Sparta pecah selama 10 tahun dengan ratusan ribu orang jadi korban. Penyebabnya satu, istri Raja Troya yang namanya Helena selingkuh dan kabur sama Paris, pangeran dari kerajaan Sparta. Di legenda kita, Ken Arok hidupnya jadi penuh kutukan, dibunuh saat jadi raja dengan senjatanya sendiri karena nekat merebut Candades, istri dari Raja Tunggul Ametung. Ada juga John Terry, mantan bek tengah Chelsea, dicopot dari jabatan kapten timnas Inggris di Piala Dunia 2010 gara-gara ketahuan selingkuh sama istri teman satu timnya, Wayne Bridge. Penampilan Inggris di Piala Dunia kacau balau, dibantai 4-1 sama Jerman di babak kedua. Buat mencegah lo selingkuh sama istri orang, bayangin gini, bro. Lo sebagai anak, apa perasaan lo kalau lihat ibu lo dibawa kabur sama lelaki lain? Pasti hati lo hancur mengingat nasib ditelantarkan sebagai anak. Plus gak terima lihat bapak lo dikhianati. Perselingkuhan secara hukum bisa dipidana. Kalau terbukti, bisa dilaporkan ke pengadilan, hukumannya penjara, bro. Satu poin lagi, kalau si cewek yang jelas-jelas sudah bersuami, udah mengikat janji suci di mata negara, hukum, dan Tuhan, tapi dia berani mengkhianati suaminya buat diri lo, di masa depan, cewek dengan karakter kayak gini pasti juga gak ragu ninggalin lo kalau dia merasa ketemu cowok yang lebih tepat. Urungkan niat cinta-cintaan sama istri orang, bro. Wanita di dunia ini ada banyak, hampir 4 miliar jumlahnya. Jangan sampai lo menghancurkan masa depan lo dan masa depan orang banyak gara-gara nafsu dan cinta sesaat. Percaya deh, bro, senangnya cuma sebentar, sengsaranya bakal panjang. Kesimpulannya, cara bikin istri orang jatuh cinta sama lo adalah ambil HP lo, hapus kontak si cewek yang statusnya udah istri orang, blok semua sosmednya, hapus semua foto-fotonya, buang dia dari memori dan ingatan lo. Masih banyak wanita di dunia ini, masih banyak sosok lain yang lebih sesuai untuk jadi pendamping hidup lo. Semangat, bro.